Beragam cara unik dilakukan dalam menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang menggelar beberapa event olahraga, salah satunya lomba senam tobelo dengan menggunakan kostum pakaian adat. Beginilah keseruan dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-74. Terlihat para wanita cantik memakai kostum beraneka ragam sambil menari dengan gerakan variasi yang sangat kompak. Bahkan di antaranya ada yang memakai pakaian adat. Peserta tersebut mengikuti lomba senam tobelo yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Lomba senam tobelo ini sendiri diikuti 9 tim peserta dengan menghadirkan juri profesional yang memberikan penilaian secara objektif. Salah satu juri lomba tobelo, Siswati Karyanti, mengatakan, kriteria penilaian lomba tobelo yakni kekompakan tim, kostum, gerakan variasi, penjiwaan, dan penilaian lainnya. Kekompakan itu yang mana? Yang meliputi tangan dan kaki sama angkat-angkatnya, ya. Kedua, minimalisir kesalahan dari setiap tim. Tiga, power. Power itu suaranya, ya. Empat, dalam satu tim, kita tidak menilai dua orang, kita menilai satu timnya. Jadi kalau ada yang lincah sekali dua orang, nilainya juga. Sementara itu, masyarakat cukup antusias menyaksikan perlombaan senam tobelo, hingga para penonton ikut berjoget menyemangati para peserta lomba. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.